पास आए। यूं मुस्कुराए तुमने न जाने क्या, सपने दिखाए। अब तो मेरा दिल जागे न सोता है, क्या करूँ आए कुछ कुछ होता है। Oke, okay. Ayah. Yeah. Kalau nanti ayah mau ke sini, apa yang pertama kali ayah mau lakukan untuk Mus Brother? Ayah peluk dua anak satu kali. Karena dadas ini telah cium. Ayah rindu. Yeah. Ayah mau peluk, ayah mau cium. Ayah mau peluk, mau cium, karena ayah rindu. Iya, yes. Bagaimana gak rindu, 18 tahun sudah gak ketemu ya. Kalau kamu mau ngomong apa? Yakin sebagai anak yang pasti rindu ya. Karena udah 18 tahun tak jumpa dengan ayah. Kita sempat bilang sama ayah, ayah jangan pikirkan ayah mau ke Indonesia. Kalau ayah gak bisa ke Indonesia, kita yang akan ke Bangladesh, insya Allah. Oh, tambah mahal nak, jangan-jangan tambah mahal. Tambah mahal, ya lu dua orang, jadi jangan macam-macam. Ya, bapak lu kesini, cut, pulang lagi. Ya, udah. Ya mah ya, Oke. Okay. Igun, gini. Maksudnya dia ngerasa ntar dia bakalan sukses dan dia bisa berangkat sendiri ke sana. Tanpa kebutuhan siapapun. Maksudnya begitu. Kalau lu jadi GE? Kalau seandainya ayah kesini, kalau ayah yang ayah pertama kali mau lakukan adalah peluk kalian erat, cium kalian. Kalau kalian mau apa? Ketika pertama kali melihat ayah. Mau apa, Mus Brother? Yang pasti lebih dari pelukan. Ayah ingat pun sudah gembira, ya. Ya, oke. Okay. Dan ayah siap-siap ya. Nanti seperti yang dijanjikan oleh Master Igun. Ada di Hotel Bilangan Senayan. Iya, dan Mama Iis mungkin mau mengutarakan sesuatu. Mama. Si Igun ya bisa-bisanya. Bapak. Iya, kalau seandainya Bapak mau, kapan Bapak punya waktu, nanti Bapak kabaran sama orang MNC. Minggu ini, nanti Ma. Biar... Minggu ini lo punya waktu lagi. Ya langsung, cut. Kalau Mus Brother masih bertahan ya, Mai. Kalau masih bertahan. Mudah-mudahan masih bertahan. Mudah-mudahan masih bertahan. Amin, ya Rabbil Alamin. Iya, dong. Mau numpang. Kapan-kapan bisa sih? Kapan aja dia, si papa bisa. Kapanpun dia bisa katanya. Iya. Oke. Okay. Nanti biar orang MNC nanti koordinasi sama bapak ya. Ya terima kasih ya, Ma. Amin. Ya. Ayah yang tidak malam ini bisa. Sama-sama. Iya. Semoga. Ya, terima kasih ayah. Doakan Mus Brother bisa tetap bertahan malam hari amin. Ini. Amin. Sehingga bisa. Amin. Semoga KDI bisa menjadi program yang memang benar-benar mempertemukan mereka. Amin. Di ajang kompetisi hebat malam hari ini. Dan kita doakan semoga cepat terwujud ya. Amin. Terima kasih ayah yang ada di sana. Doakan Mus Brother bisa bertahan malam hari ini. Ya, mudah-mudahan Mus Brother dengan tadi udah FaceTime ya.
video call sama ayah, tambah semangat lagi, bisa tambah kuat motivasinya untuk tetap memberikan yang terbaik agar kamu bisa bertahan, bahkan menjadi juara nantinya insya Allah. Insya Allah. Mus Brother, peluk dulu dong Mama Iis tuh, udah best banget. Ya. Mama, boleh. Biar anak-anak peluk. Ini adalah dimana Mama sangat mengerti banget ketika anak-anak yang ingin bertemu dengan ayahnya. Dan terima kasih Mama Iis. Best, Mama Iis, number one. Untuk bisa mempertemukan mereka. Oke, Mus Brother sekali lagi boleh kamu mengingatkan untuk semua, untuk vote kalian biar semuanya bisa memvote kamu. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buat seluruh masyarakat Indonesia, khususnya Medan, Sumatera Utara, Sedang Bedagai, Tanjung Beringin, Wali Kota Tebing Tinggi, Bupati Sedang Bedagai juga, pokoknya semuanya maaf. Dan buat Gubernur Sumatera Utara. Ya, caranya gimana sayang? Ya, ketika caranya, ketika DIS, pasti Mus Brother, kirim ke 95151. Dan jangan lupa vote like melalui Instagram, @officialmctv. Horas majua-jua, anjua-jua, ahoy, yahobu. Yes, terima kasih Mus Brother, terima kasih Evi Masamba. Ya, oke, saya mau... Halo guys, terima kasih ya sudah menonton video ini. Dan jangan lupa ya, nonton video yang lainnya di sini. Dan subscribe juga channel KDI MNC TV. Untuk mendapatkan video paling update, gratis, tis, 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 tis.